Pemirsa, pelantikan 169 kepala desa di Kabupaten Merangin pada Selasa sore berlangsung sangat meriah. Bahkan acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari 172 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 14 Mei 2022 lalu, sebanyak 169 kepala desa untuk periode 2022-2028 dilantik pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin. Sedangkan 3 desa lainnya pelantikannya ditunda lantaran masih ada beberapa permasalahan. Pelantikan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Merangin baru ini berlangsung cukup meriah dan megah. Dalam pelantikan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Merangin Masuri, juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, perwakilan dari Kementerian Desa, anggota DPD RI Alfiana, dan ratusan tamu undangan serta ribuan masyarakat Merangin. Dalam pelantikan ini, Gubernur Jambi berpesan kepada kepala desa yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan baik, serta merangkul pesaing saat pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu, agar jangan sampai ada permasalahan yang datang di kemudian hari. Kader setelah yang hari ini bisa berjalan dengan baik, ya, amanah dari rakyat, masyarakat yang pilihnya, tolong itu ditamakan. Yang kedua, rangkul pasangan lawan dulu, warga yang mungkin tidak untuk kita, rangkul semuanya. Jadi kan ini satu kesatuan dalam membangun daerah, dan ini kekuatan yang diharapkan. Selain melakukan pelantikan kepala desa serentak, hasil pilkada serentak 14 Mei 2022 lalu, dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan pelantikan kepada para pengurus PKK desa. Riko Saputra, CTV, melaporkan.